Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Irma Hasmi hari ini telah mencuri perhatian ramai apabila dia ada memuat naik satu hantaran berbaur sedih dan kecewa di Instagram miliknya. Dalam hantaran tersebut, Irma ada menulis caption di mana dia menzahirkan erti sabar seorang istri yang melahirkan anak-anak untuk sang suami. Jangan ajari seorang istri sabar, karena dia pernah digunting, dipotong, dan dijahit hidup-hidup untuk memberimu gelaran seorang ayah. Berikutan itu netizen di ruangan komen mula membuat spekulasi dan menerka aktris dan personality TV itu sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Mencengak ruangan komen bukan saja netizen, malah rakan-rakan artis turut menitipkan ucapan semangat buat Irma atas segala dugaan yang mungkin dihadapinya pada ketika ini. Irma dalam pada itu turut membalas komen warga maya dan memohon doa daripada orang ramai agar dikurniakan kesabaran yang tinggi. Minta maaf semua, kebaikan itu datang daripada Allah dan keburukan adalah daripada saya sendiri. Alhamdulillah memang sabar itu ku genggam semampunya, mohon doa sahabat-sahabat syurga. Malah foto suami Irma yaitu Reza Shah yang juga sudah tidak kelihatan lagi di Instagram miliknya, hanya tinggal foto anak-anak dan aktivitas seni dibiarkan di media sosial pelakon itu. Sekadar info, Irma telah mendirikan rumah tangga bersama Reza yang merupakan seorang duda dan juga ahli perniagaan pada tahun 2012. Hasil perkongsian hidup pasangan ini dikurniakan dua orang anak yang kini berusia 10 dan 19 tahun.